sing loba senyum hareupkeun salah kita. Kumaha kitu? Da moangeunah ningali rek kitu salah pamajikan jamadat jamadut mah. Syahwat ge jadi eueuh teh. Geus atahiyat akhir jadi atahiyat awal. So, sabi teh bapak-bapak loba nganggapna teh sepele, ternyata abdi maca terjadi perceraian teh geuning loba tina hal ngap sepele ieu termasuk terjadi perselingkuhan. Salawat ka junjungan ieu teh ka unggulan. Sifat atau ciri wanita yang baik diantaranya satu, tidak menyebarkan rahasia suami. Jadi wanita yang buruk yang sugar menyebarkan rahasia suami. Setiap rumah tangga itu memiliki banyak rahasia. Setiap suami memiliki banyak rahasia. Jempe. Lalu kepada siapakah suami akan merasa nyaman? Suami akan merasa aman atas segala rahasianya jika ia sudah tidak merasa aman nyaman pada istrinya. Istri harus menutupi rahasia suaminya dan tidak membocorkan kepada siapapun bagaimana keadaannya. Keadaan apa saja jangan sampai dibocorkan sama orang lain. Kata Nabi, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamatnya adalah suami istri yang berhubungan badan lalu masing-masing keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Jadi upami orang bersetubuh suami istri, ibu-ibu tekengeng dibejakeun ka batur. Nah, kebanyakan wanita sekarang memiliki kegemaran kuat untuk menceritakan apa yang terjadi antara mereka dengan suaminya. Mereka apalagi menyebutkan berbagai rahasia ranjang. Begitu saja istri tidak boleh mencari rahasia-rahasia suami. Karena mungkin di sana ada rahasia-rahasia kerja yang bila diketahui oleh orang lain akan mengakibatkan kerugian besar. Bila bisa saja si istri keceplosan ngomong, membicarakan kepada orang lain. Pan sok aya awewe teh kepo. Asup ka kantor salaki. Korehan nanawan gitu. Sampai rahasia perusahaan pun pengen tahu. Sedangkan ini tidak boleh tahu. Ya apa? Oh, salaki teh usahana bisa maju teh ieu rahasiana teh. Poin-poin pentingna ieu nu teu meunang apal batur teh. Ari pek teh geus apal kitu teh ngobrol weh. Jeung nu lain keceplosan kan bisa wae. Keceplosan ngomong. Aing geus astagfirullahaladzim eta teh rahasia. Ari pek teh di omongan teh deui keur ngintip-ngintip rahasia perusahaan salakina.
kapangi bocor, akhirnya perusahaan jadi hancur. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi akibat terlalu berlebihan. Da aya rahasia anu mang pamajikan tong apa? Aya urusan-urusan rahasia penting nu pamajikan teh kudu apa gitu. Teu kudu sakabeh apa ieu mah dar HP teh dicokot di tengalian kabeh. Bisi aya Hello Kitty. Cek enti cek teh Mang Yana. Bapak. Dupi istri kitu aya gitu. Aya. Nu paling mana carikeunnya? Itu bata, masya Allah. Terus menurang hubungan suami istri kadeba, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu tong dibeja-beja ka batur. Mulai macet, kumaha tadi malam cuma orang mati tilu kali. Obat kuat nangis ngaranahan, wah dibeja-bejakeun sampai cara bersetubuhna, itu sangat tidak boleh dalam Islam. Cukup kita dan pasangan kita yang tahu. Geus teu aya untungna nu kitu disebut-sebut. Dibeja-beja ka batur. Sakira deui. Sakira-kira ieu teu mangfaat dibejakeun ka batur, tutup rahasia suami. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Oh, berguna nama naon dia omong-omong. Mang kitu. Kasakodong sakodong salaki dibejakeun. Salaki urang mah geuna kakara gender assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi kahayang telingi hula nama ayah cai susu anawan di rumah kita nyawa masih jerom. Ia mak kira waalaikumsalam dua minit masih masih ayah masih sabar. So ayah amin gitu. Kira lah yang ter. Sallu ala Muhammad. Nah boleh bercerita tentang kondisi rumah tangganya dengan niat untuk memperbaiki keadaan yang salah menurut agama Islam. Kepada siapa? Awas, kepada seseorang yang ahli dalam agama. Kajengan, kakiai ngabejakeun masalah boga salaki salatna belang betong, diajak ngaji hararese, diajak berjamaah karena kahadean umum. Tah lamun eta ngabejakeun kakiai, pakiai bi teu kudu carogetna kieu-kieu dengan tujuan eta kakurangan sakinu yunute bener cek agama teh jadi bener gitu. Bare meureun aku ajengan tatabu ye amalkeun ye teh ibu harus bersikap seperti ini. Ai kitu mah teu naon ngan kade tong ngabejakeun masalah kanu elmuna sahanapeun urang kana kanu jalmi anu ibadana sahanapeun urang sagarupa dina urusan usai sahanapeun urang tong dibejakeun engke nasok dibejakeun ka batur. Da bodo teh kitu. Ayeuna ti RT 1 ka RT 10 apal kabeh. Didagangkeun ku jelema eta da sidik bodo. Pan aya jelema nu kalakuanna teh spesialis ngabejakeun ka kurengan batur. Eta teh diunggal kampung teh sok aya wae nu kitu teh 1 2 wae mah. Iya. Kalakuan kitu naon? Kumpul. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Apalagi ciri atau tanda istri yang baik yang solehah kepada suaminya adalah istri yang tidak mengingkari kebaikan suami. Sebaliknya yang jelek, yang buruk dari seorang istri adalah suka mengingkari kebaikan suami. Rasul ngadawuh, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru bijawjiha. Artinya Allah tidak akan melihat seseorang wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya.
Imam Ali bin Zaid menuturkan dari Sayyidina Hasan, wanita mana saja yang mengatakan kepada suaminya begini, aku tidak melihat ada satu kebaikan pun padamu. Urang macan pernah ningali kehadiran hiji weti maneh, itu kesalaki ngomong gitu. Nyarios gitu, maka amalnya lam tukbal, gugur, terditarima. Menang capek barang penting ibaratnya, terditarima, gugur sieta amal soleh. Pedah ngomong gitu, aing mah akang ti maneh, maneh mah pisan kealusan ka urang teh. Sugan sa persen mana awal? Tuh, aing hayang kumata awal gitu patut kalah kuat. Ini saya mah justru kebaikan-kebaikan suami teh disematkan, bahkan ketika anda marah sama suami, ibu-ibu bayangkan tingali kealusan-kealusan salaki. Jadi, jadi dari siapapun, dari tetangga, dari saudara, dari suami, lihat sisi baiknya. Jangan lihat sisi buruknya. Kalau anda ke tetangga, ke saudara, ke suami, ke istri, lihat sisi baiknya, pasti nanti ada rasa sayang kepada mereka. Tak orang tu ayahnya akan dulu kata tangga kasalaki ke pamajikan teh. Ningalina goreng na hungkul. Teh ningali kebaikan-kebaikan anda. Mata kalau mereka amak kasalaki, bapak mereka amak ke pamajikan, timbang hela di iman teh. Kayak iya teh loba jasa, loba kebaikan, loba kekurangan, kan gorengan ditimbang teh. Oh lah gering siapa teh. Justru loba merhatikan teh kak dulur-dulur urang. Siapa teh. Si mama gering di rumah sakit Hasan Waikin. Dua minggu. Anu ngabiayaan teh loba na mati salaki urang. Perhatian leuwi. Adi urang rek asup ka kuliah, mere mantuan biaya. Ieu kasalahan sakit piraku aing rek ngamak. Har gering loba kebaikanna teu jadi tah dijamin rek ngamak. Dan ningali sisi baiknya kitu ibu aya perbejakeun mama. Sallu ala Muhammad. Kasalaki ge sapertos kitu saya. Tong ngaleungitkeun jangan menghilangkan kebaikan-kebaikan suami. Da saprasain wae mah aya kahadean salaki teh piraku polos pisan. Takeun kitu naon geus. Nah, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan bersyukur kepada Allah. La yashkurun nasa la yashkurullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah, di antara golongan yang Allah tidak akan menerima sholat mereka itu awewe nu ngaleungitkeun kahadean salaki. Selanjutnya yang menolak tidur bersama suami. Lamun nek bobo teh ibu mah kudu bebeja ka salaki teh. Meningali Indosiar kisah nyata dua kali adab. Kewe. Calangap tadi. Lalu asup aing. Bungana calangap lalu jadi nyamper ke aing. Itu teh. Mang Wanda kudu bijakeun. Subhanallah. Ibu mah kitu nyarios, Kang Nedawidi abdi boboti payun enjing aya acara penting abdi teh enjing-enjing cing salaki teh mun sok. Terus awe si aya pada melan pameng per kitu bareng salaki. Eh mah teu beja kar-keres. Apalagi mau berhubungan suami istri, jangan ada penolakan. Sanajan posisi di padang pasir, tengah berang panas nukacida, salaki hayang, cek agama mah kudu dibikeun.
Berarti mereka saking kukudu masrahkan jiwa raga kasalaki. Jangan sekali-kali mengatakan jangan A, selalu katakan ya ya ya. Tidak merasakan. Iya nanti saya kesana nana. Jadi saya ada di kasih di haji. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bikin weh. Ngan dina dina kita bugiama dina situasi keayaan anu sopan. Nah, salaki di tengah jalan hayang ulah dibikin. Urut tempat anu sopan. Tapi mah di jalan cek salaki mah ayo siap. Oke, iya iya. Emang gua takut. Itu. Cek sa mah juga nak sawios panas oke. Hareudang, hareudang, hareudang. Dar. Cek sa. Ulah ningal situasi anu naon sopan. Sallu ala Muhammad. Eta lain hiji dua jutaan awewe anu nolak kasalah kitu teh kumaha. Capek lah alasanna teh. Tunuh lah. Macem lah. Tanu sok. Kitu da bah. Teu semangat teuna teu duit. Sallu ala Muhammad. Fae nepi ka salaki teh sare we kitu danon harese teu meunang harese teh ieu pamang nuju aya chattingan heula sakedar nyalihan status batur terus we salaki geus ngadaguan tapi ka kerekna kacida goreng patutna awe kitu nya termasuk nurila seluruh nuka subrotku panon poe ngalana teh ka awewe eta nu kitu salakina hayang teu mikeun itu. Nah, jangan menyepelekan urusan ranjang, urusan hubungan suami istri. Sebab terjadi perselingkuhan pun ada sebagian tina pamajikan teh teu nganggap penting kitu kana urusan eta teh. Pak eta teh sangat penting. Vitamin. Gizi, lamun tu datang mah kata mah rieu aing kana sirah harga tuh. So. Sing daek ngurus awak jadi awewe teh. Baru ga salah kita. Ulah awak teh lempeng si kalontong Sumedang teu mengkol. Teu naon urang ngurus awak makanan ge kudu tong asal asup aya boga salah kimah. Ulah barau mulut awak teh sing bersih. Da samarna mah awewe mah lain kudu geulis ceuk Pak Haji mah. Nu penting mah bersih. Naon geulis ge ai teu bersih ka teu bersih mah da. Bersih sing bisa ngurus awak. Da moalna sabaraha biayana nya loba nu murah oge kitu. Si Dewi Hages ge berat badanna tina sakinta 50 nurun 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 teu pira geringan modalna teh sampai 20.000 teu nuang sangu teu nuang tepung-tepung kitu nuangna teh sayuran jeung biji-bijian bangsa hui kitu bangsa sampeun kitu kan teu mahal diet murah kitu teh jadi bagus bisa sebenarnya mah kesarek teh mani heula. Ima awak bau itu laleur. Pintaseur eueuh kancingan dua saparapat. Sok nyikat gigi make close up mah seungit. Atawa pepsoda nya naonnya merek nama bebas nu penting mah nyikat gigi seungitan awak teh make plus plus sele. Blue shell, blue shell.
tong dianggap sepele sob kurang terus gitu sob halus teh sing loba senyum harapkan salah kita ngomorek itu namu angenah ningali rek itu salah pemajikan jaman dat jaman dut mah sahwatnya jadi awuh teh kesat tahiyat akhir jadi atahiyat awal kukuh dari so sabi teh bapak-bapak loba nganggap nate sepele ternyata abdi maca terjadi perceraian gini loba tina hal ngap sepele iya termasuk terjadi perselingkuhan kusabab pamajikana nyepelekeun akhirnya neangan awe anu sengit awe anu bisa dengan senyumnya bisa mengenakan hati gitu dan loba awe itu kan jubras jebris weh kesana kita uwuh budi anu pingunahan teh uwuh nyangeyeng weh banget nate aing sabar. So, datu ripuhnya senyum atau bisa. So, pahali nyarios kita itu praktekkeun wah dianggap sepele. Sallu ala Muhammad. Oh, jadi laki ge sarua laki ge. Da laki ge kudu berseka. So, kuku kita ulah. Dor panjang nepi ka dieu teh halus teu. Nanaonan sih? Reset teh ieu teh tempatna setan teh miara kuku teh sareng nyadiakeun imah keur setan. Awe laki mending bereskeun teh panjang anu panjang-panjang da alus keneh bersih kieu atuh. Reset teh mun boga kumis bapak-bapak kumis teh rapihkeun kodieu. Belepotan geureuh deui weuh. Ayo sunat nemiara kumis teh bibir luhur kudu katingal rapikeun setik kitu tah jangot itu sami satungtung aya jangot asal niatna sunah nabi itu malaikat moal eureun mangmetakeun hampura